Dokter Hayter bersama mobilnya berhenti di pinggir jalan. Dia melihat foto ketiga anjingnya yang sudah ia sambung dari anus anjing satu ke mulut anjing lainnya sambil menangis. Ada sebuah truk yang berhenti di belakang mobilnya. Hayter lalu mengikuti supir bus yang tengah buang air kemudian menembaknya dari kejauhan. Di hotel, dua turis Amerika yang sedang liburan di Jerman bernama Jenny dan Lindsay sedang menelpon sahabat mereka. Kemudian, mereka sepakat akan mengunjungi sahabatnya hari itu juga. Dalam perjalanannya, mereka tersesat di jalanan hutan yang tak ada penduduk sama sekali hingga larut malam. Ban mobil mereka tiba-tiba bocor. Mereka mencoba menghubungi bengkel, namun handphone mereka tidak mendapat sinyal. Tak berapa lama kemudian ada sebuah mobil yang berhenti di samping mereka. Lindsay membuka pintu mobilnya dan tampak seorang pria tua gemuk yang aneh. Lindsay meminta pertolongan, namun pria tua itu rupanya hanya bisa berbahasa Jerman dan mengatakan kata-kata mesum sambil tertawa. Lindsay yang tak mengerti meminta Jenny menerjemahkannya lewat kamus dan mendapati kata bersetubuh. Setelah mereka mengetahui pria itu berotak mesum, Lindsay segera menutup pintu kaca mobilnya dengan ketakutan sampai akhirnya mobil pria itu pergi. Hari sudah semakin larut dan tak ada satu orang pun yang lewat. Lindsay dan Jenny terpaksa keluar untuk mencari bantuan. Mereka mulai menelusuri hutan sambil berseturu karena Jenny kelelahan. Lindsay melihat lampu di tengah hutan. Dia dan Jenny lalu menghampirinya dan seketika hujan pun turun membuat keduanya semakin panik. Mereka mulai mencari seseorang untuk dimintai pertolongan. Lindsay mengetuk pintu dan seorang pria pun muncul mempersilahkan mereka berdua masuk. Ya, pria itu adalah Dokter Hayter tadi. Hayter lalu menawarkan mereka minuman. Di dapur, Hayter pura-pura menelpon bengkel dengan suara lantang dengan maksud supaya didengar oleh Lindsay dan Jenny. Para wanita itu pun mengira Hayter adalah orang baik dan mereka merasa tidak cemas lagi. Tanpa mereka ketahui, Hayter rupanya memberikan obat tidur pada minumannya dan tak menelpon nomor bengkel. Hayter pura-pura mengatakan jika tukang bengkelnya akan datang 2 jam lagi. Jenny mulai meminum air yang diberikan Hayter. Sementara Lindsay tak sengaja menyenggol gelas saat hendak minum dan gelasnya pun pecah membuat airnya tumpah. Hayter pun marah-marah dengan tidak jelas. Hayter mulai berbicara kasar dan mengatakan jika dia tidak suka manusia. Dua turis itu pun mulai ketakutan dan hendak pergi. Namun Jenny tertidur akibat bereaksinya obat yang diberikan Hayter tadi pada minumannya. Lindsay pun beranjak, namun Dokter Hayter memberikan suntikan penenang yang membuat Lindsay pingsan. Jenny dan Lindsay terkejut saat terbangun. Tiba-tiba mereka diikat di sebuah ruangan. Mereka diikat bersama seorang pria yang tak mereka kenali. Pria itu merupakan supir truk yang ditembak Hayter tadi siang. Mereka berdua mulai berteriak. Hayter menghampiri si supir truk dengan perlahan dan mengatakan dia tidak pantas menjadi kelinci percobaannya. Lalu Hayter pun membunuhnya menggunakan racun suntikan. Lindsay dan Jenny yang melihat aksi Hayter terus memberontak ketakutan. Hayter lalu menguburkan mayat supir itu di halaman rumah. Kemudian dia mencari mangsa satu lagi bernama Katsuro, seorang turis Jepang. Mereka bertiga disekap di ruangan itu. Kemudian Dokter Hayter menyalakan proyektor dan mulai berbicara tentang kehidupannya. Dia juga menjelaskan bagaimana dia akan mengoperasi dan menghubungkan ketiganya dalam satu sistem pencernaan. Lindsay dan Jenny ketakutan, sementara Katsuro terus saja memberontak. Dokter Hayter menjelaskan bahwa dia adalah seorang ahli bedah terkenal di dunia. Dia juga bisa memisahkan orang kembar siam yang menyatu di dalam janin. Akan tetapi, yang dia paling inginkan adalah membuat makhluk baru dengan menjahit manusia bersama-sama seperti yang ia lakukan sebelumnya terhadap anjing kesayangannya. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana dia akan mengoperasi dan menghubungkan ketiga-tiga korbannya dari mulut ke anus, hingga mereka dapat berbagi sistem pencernaan tunggal. Mereka mulai ketakutan. Lindsay mencoba melarikan diri namun dia terjebak di sebuah kamar. Hayter dengan senapannya memecahkan jendela. Lindsay pun berlari dan tercebur ke dalam kolam renang. Saat Hayter akan menembak kepala Lindsay, seketika listrik pun padam. Hayter pun berlalu untuk memperbaiki aliran listriknya. Lindsay mencoba menyelamatkan Jenny yang belum tersadar, namun setelah berhasil keluar, Hayter menembaknya dari kejauhan, dan Lindsay pun pingsan di halaman.
Karena Lindsay sudah berani melarikan diri, Hayter memutuskan akan meletakkan Lindsay di bagian tengah dalam pembuatan manusia kelabangnya, di mana itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Hayter lalu membius para korbannya dan mulai melakukan operasi pada ketiganya. Hayter memilih Katsuro untuk diletakkan di bagian paling depan, yakni sebagai kepala kelabang. Dia mulai memutilasi pantat Katsuro dan Lindsay, serta mencabut gigi Lindsay dan Jenny yang akan dijahit mulutnya ke pantat orang yang ada di depannya. Hayter juga membius dan mengoperasi lutut korbannya untuk mencegah ekstensi kaki persendian lutut, sehingga para korbannya sulit untuk menggerakkan kaki mereka. Setelah operasi dirasa cukup, Hayter membangunkan ketiga turis itu. Mereka bertiga merasa kesakitan, namun Hayter dengan gembiranya memotret-motret mereka. Katsuro meminta Hayter untuk membunuhnya saja, supaya rasa sakit yang dialaminya hilang. Namun Hayter tak menggubrisnya, justru dia tertawa puas. Mereka lalu dikurung dalam kotak sel kecil. Katsuro yang masih dapat berbicara terus memberontak dan berteriak. Pagi harinya, mereka disuruh berjalan di halaman. Katsuro beberapa kali menjatuhkan koran saat Hayter meminta untuk dibawakan ke hadapannya. Saat tengah makan, Katsuro yang memberontak menggigit kaki Hayter. Hayter pun marah dan menendang Katsuro hingga pingsan. Keesokannya, Katsuro meminta maaf sambil menangis pada Lindsay ketika Katsuro buang air besar. Lindsay terpaksa menelan kotorannya, sementara dokter mengawasinya dengan gembira sambil tertawa. Hayter terus melatih dan mengawasi manusia kelabangnya, berjalan layaknya hewan peliharaan. Namun Hayter lama-lama menjadi kesal karena ia tidak dapat tidur semalaman akibat teriakan Katsuro. Dia lalu mengecek kondisi manusia kelabangnya dan menyadari bahwa Jenny sedang sekarat karena sepsis, hingga jahitan di mulutnya mengeluarkan nanah-nanah yang busuk. Sepsis adalah penyakit peradangan karena infeksi dari bahan kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga dapat mematikan fungsi organ yang berujung pada kematian. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Dan itu adalah telepon dari detektif yang sedang mencari turis yang hilang. Mereka sudah berada di depan rumah Hayter. Katsuro mencoba berteriak minta tolong. Hayter pun mulai panik dan berlari ke atas untuk menemui detektif itu. Hayter lalu mempunyai ide untuk menjadikan dua detektif itu sambungan manusia kelabangnya sekaligus sebagai pengganti Jenny yang sekarat dan menjadi penemuan terbaru, kelabang dengan empat susun. Hayter lalu menawarkan minuman pada Kranz dan Fowler, sang detektif yang sudah diberi obat tidur dengan harapan mereka akan pingsan. Hayter kembali ke ruangan penyekapan dan memperingati tawanannya supaya tidak bersuara. Setelah Hayter keluar, Katsuro merencanakan sesuatu. Usai minum, para detektif itu mulai mengintrogasi Hayter dengan beberapa pertanyaan. Mereka menjadi curiga dengan sikap Hayter yang berbicara kasar saat bertanya tentang turis yang hilang. Setelah mengetahui ada ruangan bawah tanah, para detektif itu meminta Hayter mengantarkannya ke ruangan tersebut untuk diperiksa. Hayter yang ketakutan akhirnya mengancam akan melaporkan polisi jika para detektif itu tidak menunjukkan bukti surat izin perintah penggeledahan rumahnya. Para detektif itu pun meninggalkan rumah Hayter dan akan kembali dalam 20 menit. Hayter pun segera beranjak menuju ruangan penyekapan bawah tanah. Dan dia pun terkejut saat melihat para korbannya tidak ada di sana. Para korbannya tengah bersembunyi. Saat Hayter lengah, Katsuro menyerang Hayter dengan menusuk kakinya menggunakan pisau bedah. Dia lalu mencabut pisau itu, membuat Hayter berteriak kesakitan. Katsuro lalu menusuk kembali di bagian lututnya hingga membuat Hayter terjatuh tergeletak. Katsuro kemudian menghampiri dan menggigit telinga Hayter hingga putus. Hayter pun pingsan karena kesakitan. Mereka mulai menaiki tangga untuk melarikan diri. Lindsay meminta Katsuro menuju ruangan tempat ia kabur sebelumnya, di mana jendela di sana sudah dipecahkan oleh Hayter, karena itu merupakan jalan keluar yang sangat dekat. Namun ternyata, kaca itu sudah diperbaiki oleh Hayter. Upaya mereka untuk melarikan diri akhirnya gagal setelah Hayter terbangun dan mereka terjebak di ruangan itu. Katsuro mencoba memecahkan kaca itu kembali, namun sangat susah dan ia pun menyerah saat melihat Hayter yang berjalan merangkak sudah sampai di depan pintu. Katsuro justru menghampiri Hayter dan mengaku bahwa ia memang pantas menerima nasib penyiksaan itu karena ia telah memperlakukan keluarganya sendiri dengan buruk dan mengusir orang tuanya. Kemudian Katsuro mengambil pecahan kaca dan menggorok lehernya sendiri hingga mati. Para wanita di belakangnya pun menangis, sementara Hayter
menatapnya dan mendengar telepon rumah berdering kembali, di mana itu adalah telepon dari detektif dengan surat izin penggeledahan yang diminta Heather tadi. Para detektif masuk secara paksa karena tidak ada yang membukakan pintu. Mereka berdua mulai berpencar untuk menggeledah seisi rumah Heather. Sementara itu, Heather yang terluka bersembunyi di dekat kolam renangnya. Kranz menemukan pisau bedah berlumuran darah di ruangan bawah tanah. Dia berlari ke atas lalu menuju ruangan dan mendapati tiga korban Heather itu. Di sisi lain, saat Fowler merasa lengah akibat mulai bereaksinya obat tidur yang diberikan Heather sebelumnya, Heather yang bersembunyi di balik pintu menyayat kaki Fowler yang berdiri di sampingnya menggunakan pisau hingga ke pahanya, membuat Fowler kesakitan dan menjatuhkan pistolnya. Heather lalu mengambil pistol itu lalu menembaknya, membuat Fowler terjatuh ke dalam kolam renang. Kranz lalu berlari mencari rekannya itu saat mendengar suara tembakan. Setelah menemukan Fowler mati di kolam renang, Kranz juga ditembak oleh Heather dari kejauhan. Kranz membalasnya dengan menembak kepala Heather sebelum ia mati dan terjatuh ke dalam kolam renang juga. Mereka bertiga mati semua. Sementara itu, Lindsay menangis saat melihat sahabatnya Jenny yang sudah tidak kuat lagi. Lindsay memegang tangan Jenny dengan erat dan melihat detik-detik kematian sahabatnya itu lewat cermin di sampingnya. Lindsay terisak ketika dia ditinggalkan sendirian di rumah neraka itu, terperangkap bersama mayat-mayat tawanan dan juga mayat dokter gila serta kedua detektif itu. Hingga akhir film, nasib Lindsay tidak diketahui karena film berakhir dengan suara isak tangisnya diiringi kamera yang nge-shoot menjulang ke atap rumah Heather. Thank you.